Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kadang wargi dulur lembur barayan di kota tepang deui di ngawaos. Wangkong ngabas wartos nu atas-atas sareng abah di channel na ngawaos. Urang tepangan para abdi negara urang konfirmasi. Kacai jadi selewi kadarah jadi salabak ulah pahilir mandi pagirang-girang tampian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Si abah dei, si abah dei. Mama ya. Sehat. Pelajaran masih pandemi Covid. Sedena nganggo masker. Siap pakai masker. Kecuali nu nyarios. Apa yang sekarang digantung? Bade naroskeun kada aya nu ngawaler. Margi ya nyarios dina bahasa itu. Cuma mulai orang Sunda. Maksudnya nu lain lahir di Sunda. Hiji. Sunda? Sunda. Sunda. Ah, ya Sunda, ayo, iya bakal jadi objek penderita ya jika anda ya. Lihatlah dan buka alam. Kan saya mitra wargi apa di Mamewe Ayana, sadayana orang Sunda, urang taroske. Ulah pahilir-hilir mandi, ulah pagirang-girang tampian. Kacai kudus sana, kacai jadi salawi karena jadi salopak. Cung, mau ya. Lukas, Bu. Hah, si ganteng kalem. Modus. Bapak Dedi. Nampak ada di hati nanti pak. Urusan uyunan. Hiji. Urusan uyunan. Pras. Urusan kompak. Urusan bersatu. Terus. Kudu. Kudu kompak hebat. Kudu kompak hebat. Saya ada banyak pihak. Dar atuh. Dar. Ya. Atau sedayana di jauh. Atas. Nah, bet atas. Nu atas atas sama lah jahitan. Pahir ulah pahir mandi ulah pagi-pagi tampian kacai jadi salawi karena jadi salawat. Kekanca mitra sadaya do jauh di pelumuran nu anggang di perkotaan masih sareng ngawas ngawang kau ngawarteskeun art nu atas atas sanes ngomongkan art. Ayo wakil bupati Garut pak. Aya bahasa Sunda babasan sepuh kapungkur kacai jadi salewi kadrat jadi salobak ulah pahirir mandi ulah pagirang-girang tampian pangemut bapa naon eta teh urang sasarengan ya sasarengan di sadayana lapisan bade masyarakat bade pamarentahna bade pengusahana bade pokona mah sadayana lapisan masyarakat hayu urang babarengan. Lamun aya masalah urang selesaikan sasarengan ya. Nah, kita ingin bahasa Indonesia. We handai hoyong kumaha kubabasan eta tenanta ideal apa ya. Nah, eta paribahasa teh hartosna hayu urang sasarengan. Saha wae lapisan mana wae masyarakat umum, masyarakat, tukang usaha, tukang tani, pamarentahan, tukang tani, tukang ngarit. Nah, utamina ayeuna urang dina raraga supados Covid ya 19 ieu biasa terus diusir gitu, Pak. Bisa diusir, tapi urang usir ku salarea. Janten konsina ulah pahilir-hilir mandi pagirang-girang tampian. Kudu kacai jadi selawi karena jadi salah babarengan gitu. Babarengan jam hiji komando. Nah, hiji komando. Satu komando, satu tujuan. Siap. Komando teh bahasa Indonesia. Puas abah dibalikan. Tersawi ya, Pak. Tersawi ya. Masih sareng abah dengan konten ngawaos, ngawangkong, ngabahas wartos nuatus atos. Di payunan kaca mitra sadaya aya salah satu toko apunten Pak Dosen. Ieu terpangkeun dosen Bebas. Beliau pituin orang Garut, susah ngagambarkeun dosen simkuring nu hiji ieu, nu jelas anjeunna sarwa bisa. Makana urang cobi taroskeun ulah pahirir-hirir mandi pagirang-girang tampian.
kacai kudu jadi salawi karena dipasang. Ngelarapkan aku mah ya? Itu kan dina lingkungan sosial kan ya, dina sunah mah. Itu ukur karena pribadi. Itu teh. Gaul oke. Jadi babasan. Kayak ilmu. Nah, tapi sering dilarapkan. Kita babasan teh kan nikah. Salaki jeung pamajikan salakina kacai blon salakina kacai wetan pasalia mau bisa nong-nong acan kan gitu. Jadi wahiri hirmanik bagi dengan pengertian teh. Nah terus aku dina ruang lingkup sosial misalnya dina huyuk di lembur jeung papada batur papada urang misalnya dina mau gotong royong meneskatkan biasa ya tadi orang mohon, tak bisa salian dilarapan anak-anak pribadi tapi lingkungan sosial minang dilarap kenal karena keluarga ya untuk guyuk nah kenapa hilir-hilir bang makanya itu iji lewi misalnya nah dilewi di pancuran sekarang ke bareng-bareng ayo nah di masing-masingnya bahwa lama korek mandi ya kan itu kan apa-apa pulang iya ya kita hilir-hilir mandi kayak pancuran pancuran ngocor kita ngocor nat saya itu di gira kan di hulu di hulu nah kan dimaksud nah pulang hilir-hilir mandi pulang pagirang-girang tampian teh sabab si eta kokotor teh geus kabawa teh urut mandi kadieu jadi penyakit lah iya berarti pesan moralnya jero eta teh nya terus lamun ayeuna hayang paalus-alus paherang-herang paharep-harep ieu tampian atuh tak pak tampian teh tempat mandina nya rupana juga kumaha teh padahal mah anjeun balong balon gede di ayah itu teh tampian teh awi digolodokan ku awi deh di gede gede terus ayah cai di ngocok eta sebutna tampian lamun fungsina keur kaburatan ya. Pacilingan salian di pacilingan ayah cubluk ayah cubluk ayah pacilingan ayah tampian ternyata eta beda fungsi hampir sama. Pacilingan mah bentuk kenapa ya bagaimana dia awi sarua kok tarik kok kocoran kan terus ayah galanta jadi ya terus tina galanta teh saguluntung awi tah anur parangi kocor nama dibeli lah si cai kocor bininya apa ya kurang tenong ya tapi mau nanya nama sepi teng karena sepi teng mah cubluk cubluk mah eta mah ieu na meureunan sebut nanti naon eta teh pas naon toilet teh ka balong teh ngalir nya eta teh naon paranti urang nagok teh kitu we mo deui wastafel mah paling wasu kloset cerdas euy gamalan teh klosetnya eta teh fungsina teh luar biasa Kang Camit rasa daya. Ternyata upami ngobrol sareng ahli mah ngeusi. Jadi kaditu nyambung ka dieu teh susah ngigelanana nya kitu teh ku sabab ngeusi. Can duwi ka dieu.